Assalamualaikum, jumpa lagi sama Kak Jumer. Oke, ke sekarang ini memulai akad nikahnya anak Kak Jumer. Minta doanya pada pemirsa semuanya, moga-moga langgeng, lancar, sakinah mata warahmah, putra kutemutan. Minta doanya semua. Kedek wek, banyak kelihatan nih. Lemar di doa ini. Belakang diganti depan meneh yo. Piye to ki? Raket to mos aku ya ngur ngentek ngene. Lha apa iki? Ndek kamera belakang. Jadi memang sing nang depan. Berarti kita kok ke kursi ngene cek ngene. Anteng ngene. Kayak gini, pasrah. Pas dong. Apa nih? Pas dong. Karena temennya yang sangat pelik. Ya, temennya nih dia. Kenceng mbak Cik, gak rapas ngomong, wes. Tapi kitanya gak kental. Apa nih? Ini? Gak apa nih, kona mendingan pojok kona. Pas kayak pas gak? Kita rai. Pas. Kenapa? 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 Kenapa?
Yang kono kok? Ya, kan itu nya. Hmm. Ini apa? Asam. Coba terus. Cembal loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nijahu sunnati wa marrubi ba'an sunnati wa laysa minni wa laysa minni Yaitu Krishna yang kakak sebuah kandangan lingkungan Progo atas lingku Udi Pro Yaitu Krishna yang sepuluh yang satu Udi Tadirah yang mengobat yang satu Sabda Tama itu Udi Sdb Kecatan berkah Tunukan istri ibu Para pangkat yang berjo sajaran yang nakar uang Mengalatan di buah Progo Disongkapan kecamatan yang lain Dan dikatakan kemaskan ibu yang satu Udi Tadirah yang mengobat yang satu Sekolah ibu Ersan ibu Pro Bapak Pro Ibu Uki Poro yang selalu sebelum dirunggan keluarga agung saking kandungan pun Ibu Jumarni dalam poro kacang mandiri saking telata Sukorjo Sukorjo Kecamatan Bundur Kabupaten Demak Sedangkan Ibu yang satu Hukito Mulyakin Suamu Hukito Mulyakin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih banyak sudah hajar kandungan Ibu Bukola semua sekalian Ibu Harjini Sabun Bolongso Boten Kasupen Calon Bikinan yang berkali Adi Mas Bagus Ahmad Ali Furrahman Kalian Mas Ali Ida Afwari Indang Sabu di Toko Mati Ami Iti Lambah Indang Menikmu Mogo Sarangan Bagi Dengan Sami Keparmu Kula tidak akan dengan durakan kau syukur itu datang dengan Sami pun Allah Udaman Baru Ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Awit kita sami tasikin alingan sehingga sani pun Ketitinggal hangan ikan Kita kita sami kakin sani Sakit makam balong dan ingin ke majlis Satu doa mohon ini menobat yang tatus pamundut Sangking keluar ke kekali Derek-derek mangayu bagio Paring berkah pangestu Atas peristiwa aku Ingkan sama di batik kalaksana akan Inggih meniko pelaksanaan akdun nikah Ing andalisipun anak Mas Bagus Ahmad Ali Furrahman kalian Nimas Ayu Ita Afwari. Mugi-mugi karawan panjenengan sami mbekta keberkahan lan kemanfaatan dhateng calon binangan dan kekali. Ugi dhateng menapa yang dados kenyataan saking kula semua sekalian. Dalam keluarga. Selawat dan salam sangen kita kunjungaken lan kita aturaken dhateng sami kunjungan kita. Ajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dolina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'i ila yaumil akhir. Kula ingkang sami rawuh ingkang menika kula sampaikan ibu rawuh dan kula panjenengan sami. Satu kasun berkah bagi sedulur. Anggenipun panjenengan ibu niat badhe nglaksanakaken karenaning asbab. Anika akan ikan putri pun Nimas Ayu Ika Afwar ini kalian Mas Bagus Ahmad Alifur Rahman Mugi-mugi laksanakan nikah ikan Bagi laksanakan sama ini
binaringan lancar lancar boten mangi aral rutin menapa-menapa mugi malih amberkahi lancaripun niatipun putra kekalih anggenipun badhe nderekaken sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambangun keluarga mukul tetes keluarga ingkang ayem tendrem anut ujung sedangkan ngantos penyidikan kain-kain lantai ini kaparingano margining rizki ingkang jumbar halal bin parokas kaparingan duriyah ingkang sholih lan sholihah kaparingan manah ingkang istiqomah ingkang sakit ambergai rumah tangga kekalihipun sakitok tansah kebak kalian raos sakinah mawaddah ugi rahmah muga saged dados jodho ingkang abadi wiwit ing alam donyane ngantos dumugi samanggih ing alam kalangane bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa bi karamati jami awliya fil jawa khususan kanjeng Sunan Kalijaga kadilang waladun kadang nembang bidor wa jami'i awliya itisatil ladina kulluhum wa bi karamati wa bi ta'wati kang dibayo sapa rok sangane cukup to kongriki wa bi ta'wati wa bi karamati kang dibayo sapa rok sangane cukup kusum sukarejo bi barakati khurufi suratil fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقول قولي هذا فأستغفره إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua Karkawulan Karangalem, kula nyuwun panjenengan kepareng makili makili kula nikahaken putri kula ingkang nami Ita Alwarini kaliyan Ahmad Khalid Rohman bin Danda Abdul Qadir ingkang sampun maringaken mas kawin sebarang alat sholat sampun dipun nami wonten
Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sirran wa kana rabbuka qadiran wa huwa ahlan lika wa kharama sifat. Ashhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtihul ayyama minkum wassalihina min albadikum wa imaikum iyakunu fukoro ayyuhinullahu min fadli yang sering dibaca oleh para korban.
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ayya. Sebagian dari tanda kebesaran Allah menciptakan pasangan buat kita. Makna filosofi yang terkandung dalam ayat itu salah satunya adalah bahwa sesungguhnya pasangan kita, istri kita, suami kita, hakikatnya adalah bagian dari ayat Allah. Maka jangan pernah mempermainkan ayat Allah. Jangan pernah mempermainkan istri kita. Jangan pernah mempermainkan suami kita, karena mereka hakikatnya merupakan ayat Allah. Maka muliakan istri panjenengan Mas Ahmad Al-Rohman. Sebab Rasulullah orang yang sangat menghargai dan memuliakan perempuan. Sebaliknya wanita, hormati taati suami, karena itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Mas Ahmad Al-Rohman, Mbak Ika Afwani. Pernikahan panjenengan berdua ini semata-mata bukan menyatukan antara kalian berdua, lebih dari itu menyatukan dua profesi, keluarga Pak Lasmono, keluarga Pak Abdul Qadir Al-Mahdi. Tidak mudah menyatukan dua keluarga besar yang barangkali tidak hanya berbeda tempat tinggal, tapi juga mungkin berbeda karakter, kewajiban anak, bagaimana bisa menjalin satu waktu di antara dua keluarga besar tersebut. Saya ingin menyampaikan kepada panjenengan berdua, dan ini saya sampaikan kepada setiap calon pengasuh. Jangan pernah memutus silaturahmi dengan kedua orang tua kita. Jangan pernah mempersulit istri kita untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua. Jangan pernah mempersulit suami kita untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua. Ingat, salah satu keberkahan hidup seorang anak ada di tangan kedua orang tuanya. Lokodoro buka ulang tak tuduh illa iya wabil walidai bisan kewajiban panjenengan selaku hamba Allah beribadah kepada Allah. Yang kedua, memperdabingan antara perintah beribadah wabil walidai bisan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tidak sepanjang sudah menikah atau belum, kewajiban anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bukan tangan kedua orang tua kita. Agar mereka mau mendoakan kita, agar mereka mau mendoakan panjenengan meskipun panjenengan itu sudah menikah. Ketika yang berdoa orang tua, maka itu bisa menggetarkan aras, dan Allah akan mengabulkan doa ikhlas dari kedua orang tua kita. Terakhir, setiap orang yang menikah pasti menginginkan lahirnya keturunan. Tapi orang sering lupa bahwa keturunan kita, anak kita, hakikatnya merupakan amanah Allah. Maka jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah membuat Allah, Zat yang memberikan amanah kepada panjenengan berdua, murka kepada kita. Ketika kita membiarkan anak-anak kita, menelantarkan mereka, tidak mendidik mereka, maka itu sama saja dengan kita mengkhianati amanah itu. Hati-hati, Allah berikan amanah kita, dan jangan pernah mengkhianati amanah itu. Kita yang hadir di majelis ini, insya Allah seluruhnya mendoakan mudah-mudahan keluarga yang akan dibangun oleh Mas Ahmad Al-Rohman dan Mbak Ika Afwan ini akan menjadi rumah tangga yang tenteram, yang sakinah, yang di dalamnya ada mawaddah warahmah, dan akan melahirkan duriyah yang sholihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil 'alamin. Ibunya Bapak Abdul Qadir. Uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin
liqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'rufil ayat. Ya waladi mubarak Ahmad Alif Rahman ibnu Bapak Abdul Qadir angkah tuka wazumwat tuka mahtu badata ita afwarini intal karim Bapak Lasmono mauliyata abiha muwakili bimahri adawati sholahalam ananda Ahmad Alif Rahman bin Bapak Abdul Qadir. Ananda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan tunangan ananda Ita Afwarini, putri dari Bapak Lasmono, dengan wali ayahnya yang telah mewakilkan kewaliannya kepada saya dengan mahar sebagai alat sholat yang telah engkau bayar tunai. Saya terima nikahnya Ita Afwarini binti Bapak Lasmono untuk diri saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi sempat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa sayyidina sallallahu alaihi wa sallam. Tabaraka ta'ala wa sallama ala sayyidina Rasulillah ya ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa bi ni'mati wa bi mahdihi ya rabbal alamin. Ya rabbil jalali wal ikrami wa bi sulthani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallatan tujina bi jami'il ahwali wal afati wa ta'udina bi jami'il haqqi. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة أبدا ومما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا وخصوصا ذنوب هذين العروسين برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير خير الدنيا والاخره بارك الله لهما في عقدهما اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء والف بينهما كما الفت بين ابراهيم وسارة والف بينهما كما الفت بين يوسف وزليخا والف بينهما كما الفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى والف بينهما كما الفت بين الدين والمال اللهم الف بينهما المحبة والوداد وارزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى يرون الأسباب والأحباب واسع عليهما من الرزق الحلال ما يكون لهما الكفاية والزاد واحفظهما من مكائد الخلق أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
mengganggu kerjaan kalian. Yo, yo, aku yang mengingat besok, nanti besok. Kita dijeda apa ora? Wis ket mau dijeda apa ora? Dijeda ra, Mbak? Makan aku isi rambut. Oh. Ibu Idang Tangsa Pulau Rinati tadi bersama kita telah menyaksikan prosesi Jago Bumitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malah paling sama kono. Persidnya majukan dikit, nah. Oke, lazim semua yuk, udah kamera kuning. Kamerain aja. Oke, satu mata dulu, Mas. Oke. Mas, lihat sini, Mas. Di atas sini ya Pak, di atas sini saya. Kompor. Bentar. Selaku kepala Goa Kecamatan Karangawen ingkang enjang menika nindakaken wajib kathah kekirangan kekhilafanipun anyatung lumunduring sil samudra pangan somo billahi taufik wal hidayah wal afu minkum sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun kawula aturaken. Alhamdulillah akad nikah ipun Mas Ahmad Ali Furrahman kalian kaita hari ini sabun kalabah kanti lancar dan car hujung selamat. Mungkin bisa kebarokahno pemantan kekali agar ipun bangun balmis moh sakta lancar setelah ini pun tinggi akan hayati pun ambil ya robbal adabit. Juga bisa saya cengit pun nuringgi leru kalpiko sekedar tetap cincin hingga pun tidak di atas nol. Oh, okay. Tukar cincin kalian kalau yang pekong dua teng Mas Alif.